Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Bro, masih di channel Syah Aziz ya guys. Apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Subscribe dulu ya di channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Oke guys, kali ini gue bakalan bermain Match Chess di mana game ini sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan juga ya guys. Yang mana nanti di game ini tugas kita adalah untuk menyusun ya susunan hero yang diberikan secara acak oleh sistemnya Muntun di game Match Chess ini untuk kita jadikan susunan sinergi atau hero yang sesuai keinginan kita untuk dipertarungkan dengan para player Magic Chess lain ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal memakai Little Commander, yaitu Commander Brown ya, yaitu si Banteng. Dimana di sini nanti gue bakal memakai skill duanya, yaitu Blazing Hammer. Blazing Hammer segera mengeliminasi lawan di area sekitar yang memiliki HP di bawah 3%. Setiap kali Anda menang, batas HP ini meningkat sebesar 2% hingga 9 strike guys. Jadi kalau setiap permainan kalian menang, stakin akan bertambah ya, sampai 9 kali ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini nanti gue rencananya adalah membuat sinergi dari Mystic Barrow yang bakalan gue combo dengan Blast Bounty ya guys. Di pertandingan kali ini semoga aja berhasil dan dapat menjuarai pertandingannya kali ini ya guys. Oke, kita langsung aja ke pertandingannya guys. Oke, kita ada di choice of fate. Di sini kita akan ambil ini ya, si Freya guys ya. Meskipun jauh dari apa yang kita rencanakan, semoga aja karena ya yang gue pilih ini Freya ini ada sedikit hubungannya dengan hero-hero Mystic Barrow ya. Seperti si Alpha ya, biasanya muncul pertama kali ini di early game seperti ini. Tetapi nggak muncul ya, untuk sementara kita pakai ini aja dulu guys ya, si Saber Squad dulu ya. Ini sudah mempunyai 3 hero sinergi Saber Squad, dengan begini keluar robotnya guys atau Saber Unitron ya. Oke, di sini ada Flicker, Revitalis dan juga Retribution. Kita akan ambil yang Flicker seperti ini, kita pasangkan ke Mbak Freya guys seperti ini. Oke, kita beruntung sekali ada langsung ada ini Blast Bounties. Hero Blast Bounties yaitu si Franco dan juga ini si Esmeralda guys ya. Oke, kita masukkan ini si Cyclops dan juga Franco seperti ini. Iya. Oke, mantap. Dengan bantuan dari Saber Unitron atau si robot raksasa tadi ya, kita jadi mempunyai 5 hero di chessboard ini, guys. Bantuan dari Saber Unitron ya. Waduh, nge-lag, guys. Oke, kita menang lagi di pertandingan yang pertama. Ini ada Cyclops ya, dan juga Alpha. Kita ambil salah satu hero dari Mystic Barrow guys. Kita ambil aja. Oke, ayo. Ini ada double Roger ya di sana ya. Oke, kita menang mengalahkan Roger tadi. Oke, satu Saber Unitronnya telah hancur, menyetun hero musuh. Hanya tinggal si Dirot. Aduh, nge-lag guys, menang tapi ya. Kita menang lagi guys. Kita ambil ini si Layla dan juga Clean ya, hero dari Mystic Barrow guys. Oke.
Wih, kok nge-lag guys? Ah, menang guys. Ya, hampir menang kita nge-lag ini guys. Gangguan ya jaringannya guys. Nah, ini ada di Fatbox. Kita bakal ambil item apa ini di sini? Kita bakal ambil item ini aja ya, Violin Blade ini atau si sihir kucingnya Nana guys. Nanti kita akan pasangkan ke si Cyclops guys ya. Oke, ada Alpha, kita scroll dulu, ada Alpha lagi, Alphanya jadi guys. Dan juga ini ada si Clean ya. Oke, kita tambahkan Alpha begini. Dengan begini kita mempunyai 3 hero sementara ya, yaitu Weapon Master guys. Sayangnya ngelag-ngelag guys, tapi semoga aja lancar ini sampai akhir pertandingan. Ayo. Jadi kelinci, jadi kucing ini guys, kita menang lagi guys. Ini ada Rhea lagi, kita ambil pertandingan dimulai. Oke. Wah, wow, ini musuhnya ada akeh guys. Mantap. Ayo. Roger juga musuhnya. Ayo Freya, kalahkan Roger itu Freya. Waduh. Hanya tinggal Roger ini. Jagoan mereka masa kalah ini guys. Oh, shit, shit, shit. Wah, ini ya kalah ini. Layla versus Roger ini guys. Di pantai ini guys. Kita kalah guys. Auh. Emang ya. Belum beruntung ya. Kita kalah ini. Oke, kita scroll. Nah, ini ada Clean, kita ambil, dan juga Cyclops ya. Dan juga Franco, kita gantikan dulu ini si Layla. Nah, Cyclopsnya jadi, kita akan tambah enggak dulu ya, ini monster guys ya. Melawan monster ini guys. Kita masukkan Clean tadi hanya untuk bisa mendapatkan Star Core dari Mystic Barrow guys ya, biar cepat jadi. Oke, ada Star Core Mystic Barrow, kita ambil yang ini ya guys, yang sinergi ini, yang Arcana ini guys. Kita ambil Star Core nya yang Arcana ya, Mystic Brow yang Arcana ini guys. Ada Clean dan juga si Alpha. Kita scroll, tambah slot ya, kita masukkan ini si Esmeralda. Oke, kita sudah mempunyai, wah ini ada tadi ya serangan dari pasifnya Commander Little Layla guys. Woi, ngelag guys. Oke, yang penting menang aja ya, gak apa-apa meskipun ngelag-ngelag guys. Ayo, hanya tinggal Valir ini. Ayo, siapa yang menang? Gue punya Cyclops di sini bro. Mantap, kita menang lagi jos. Kita ini ada si Esmeralda, kita ambil, kita scroll dulu guys. Nge-lag guys, nge-lag ya. Nah, ini musuhnya ini ngeri nih kelihatannya nih guys, melawan para Whimslayer Warrior ini. Ayo, ada Clean juga musuhnya melawan Cyclops. Ayo. Kita menang guys, gak nyangka ya. Nanti kelihatannya di awal-awal pertandingan kita kayak kalah, tetapi ternyata kita yang menang guys. Sungguh di luar Nurul ya. Ya, ini ada
di alfa, kita ambil. Scroll lagi, oke, alfanya dapat bintang 2. Ini semoga aja nanti alfanya bisa sampai bintang 3, guys ya. Wah, ini ada Karina musuhnya, guys. Ngeri-ngeri sedap ini. Ayo. Kalahkan mereka, bosku. Oke, hanya tinggal Karina seorang diri. Harus menang ya, harus menang lah. Kita ada di Fatbo, guys. Kita akan ambil item apa ini, guys? Sementara di puncak klasemen ya. Meskipun ya pernah kalah, guys, di awal-awal pertandingan tadi ya. Oke, ini kita akan ambil apa ini, guys? Semoga aja immortality-nya nggak diambil, guys. Ya, kita ambil, guys, immortality-nya kalau nggak diambil ya. Kita keberuntungan kita, guys. Ya, kita dapat immortality, guys. Kita ambil Popol, oke, bintang 2, Franco dan juga Esmeralda-nya, guys. Seperti ini. Kita masukkan ini si Aurora. Iya, aktif ya. Sinergi dari Northern Veil, guys. Ya, ada Franco, Freya dan juga Aurora, guys. Langsung ulti di awal-awal pertandingan ya. Ayo, Wawan kalah ini, Wawan nih. Oke, kita menang, guys. Nah, ini efek dari keuntungan kita mendapatkan hero dari sinergi Northern Veil, guys. Oke, Freya-nya bintang 2, guys. Mantap jiwa, kita dapat Aldous. Kita sabar dulu, tahan dulu karena kita hanya harus menghemat uang, guys ya. Oke, seperti ini. Ayo, sikat. Satu lagi, ini hanya tinggal Roger dari tadi, hanya tinggal menangnya aja kok. Bus, mau gimana ya Rogernya, guys? Kita menang lagi. Meskipun ada gangguan sinyal, guys ya. Oke, Kagura-nya bintang 2. Kita gantikan Cyclops dengan Kagura, guys ya. Oke, seperti ini. Cyclops-nya kita jual ya. Karena sudah ada penggantinya. Magic ya, dari sinergi Mystic Brow juga. Seperti ini. Oke, ada Alpha tadi. Kita ambil dan juga clean, guys ya. Hanya belum lengkap saja ini Alpha, maksudnya sinergi dari Mystic Brow maupun sinergi dari Blast Bounty, guys. Oke, ini kelihatannya yang jadi duluan ini dari sinergi Blast Bounty yang bisa mengaktifkan efek dari Star Core-nya, guys ya. Oke, kita ambil BOD. Ini ada Blast Bounty Star Core ya, yang win. Nah, ini kita akan ambil yang ini mungkin, guys ya. Ini kita pasangkan nanti ke siapa, guys ya. Kalau ada Cloud, guys, karena belum ada Cloud, guys. Oke, kita ambil BOD, kita pasangkan ke si Freya seperti ini. Oke, kita scroll. Oke, akhirnya ada Cloud dengan begini. Ada Cloud tadi. Ada Cloud juga tadi. Oke. Oke, begini ya guys, kita sudah mengaktifkan efek dari Star Core-nya si ini ya, si Blast Bounty ya guys, yang kita pasangkan ke si Cloud guys. Ayo Cloud, makin cepat attack speed muncul Cloud. Oke, mantap Cloud. Freya-nya mati guys, meskipun tadi langsung mengaktifkan ultinya ya. Pulang gak ini, harusnya pulang ini. Oke, pulang ternyata guys musuhnya guys. Menang lagi, ini ada Franco dan juga Aurora, dan ini ada Bane, kita akan ambil seperti ini. Oke, kita susun seperti ini guys. Iya, mantap. Ayo. Waduh, ngelag guys. Oke, yang penting menang aja ya. Ayo, Freya, kalahkan musuh-musuh yang di belakang, Freya. Iya, ya tinggal satu nih. Iya, pulang ini, bos. Iya, pulang, guys. Hanya tinggal sedikit saja ini, guys.
ini ada Esmeralda ya, kita nggak menjadikan Esmeralda. Oh, mungkin menjadikan Esmeralda ya. Oh, tapi gue pikir-pikir nggak akan menjadikan Esmeralda sih. Nah, ini ada Hayabusa guys. Oke, mantap. Kita jual aja Esmeraldanya. Kita fokus ke si Mystic Brow sekarang ya. Untuk menjadikan atau mengaktifkan efek dari Star Core-nya Mystic Brow guys. Oke, musuhnya juga ada. Ini Freya nih guys. Ngeri juga nih guys. Woi, ada Freya juga musuhnya. Hanya tinggal si Atlas. Kita menang lagi guys. Sungguh di luar dugaan ya. Oke, musuhnya hanya tinggal 2 nih guys. Kita mampir lagi di Fat Box. Ini kita akan ambil item ya. Ah, kalau nggak ambil tambah slot ya kita masukkan slot aja nih guys. Kita tambah pasukan ya. Kita masukkan tadi si Hayabusa agar bisa mengaktifkan efek dari Star Core-nya Mystic Bro guys. Ya, musuhnya memakai summoner tadi kelihatannya. Ya, kita ada Cloudy, kita scroll. Kita scroll lagi, nggak ada. Oke, kita tambahkan ini aja hero ya. Nah, dengan begini kita bisa mengaktifkan efek dari Star Core-nya, guys. Kita kasihkan ke si Kagura ya, seperti ini. Oke, tadi efek Star Core-nya efek dari Arcana guys ya. Oke, ayo. Ada Northern Veil, ada Blaze Bontis, dan juga ada Mystic Brow guys. Oke. Wah, musuhnya juga memakai Mystic Brow ini kelihatannya guys, dan juga digabung dengan si Summoner ya. Ayo kita menang lah ya, melawan anjing bayangan ya, kita menang lah bos. Oke, dengan begini hanya tinggal satu aja musuh kita guys ya. Nah, ini ada Hayabusa, kita ambil. Oke, bintang 2 si Aurora. Ada ini si Popol dan juga Bane. Kita scroll-scroll terus karena efek atau sudah habis ya. Kalau kita meningkatkan slot kita guys. Wow. Iya, inilah sepertinya musuhnya memakai Little Commander Tars guys. Oke, ayo. Ayo, musuhnya ada Roger juga. Ayo. Siapa yang bakal menang ini? Wus. Nge-lag guys, mau menang aja nge-lag ini guys. Ayo, semoga aja menang ini guys. Hanya tinggal melawan si Freya ini guys. Ayo. Ayo pulang gak kau. Oh, belum pulang rupanya guys. Padahal hanya tinggal sedikit lagi kita bisa menang ini. Oke, alfanya masih bintang 2 ya. Kita inginnya menjadikan sampai bintang 3. Oke, ya bisa bintang 2. Kita scroll-scroll terus. Oke, Cloudy-nya bintang 2. Mantap jiwa. Seperti ini, guys. Ayo. Wah, ngelag-ngelag, guys. Yang penting menang, guys, ya. Oke, ada Mirror Device, Brazil Crystal, dan juga Demon Hunter Sword. Kita ambil yang Mirror Device. Kita akan menjadikan bintang 3 si Alpha, guys. Akhirnya ya. Ada si Halbert, Demon Hunter. Ya, kita ambil ya seperti ini. Musuhnya ada di pojokan ini, guys. Ya, kita akan harus mengatur posisi para hero kita yang ada di chessbot. Oke, alpanya bintang 3 guys, akhirnya ya. Oke, kita ganti ke sudut kanan seperti ini agar bisa langsung face to face dengan para tanknya musuh ya. Yo, perbankan ini tadi si Cloud nih. Ada Link juga musuhnya. Wih, ini sengit ini musuhnya guys, kok nge-lag guys. Ya tinggal beberapa pertandingan saja kok nge-lag ini guys. Ayo, siapa yang menang ini? Wah, hanya tinggal Roger ini. Bantai saja Rogernya ini.
ya kita menanglah gulung musuhnya guys dengan telak ya. Kita menang guys melawan musuhnya, menghadapi pertandingan ini dengan memakai sinergi Mystic Barrow, Blaze Bounty dan juga Northern Veil guys. Oke, kita ada di Legend 3, masih belum naik pangkat ke Legend 3 bintang 2 guys ya.